SMP masih berlangsung dengan memakan dari sumber 2 ken minyak di depan SPBU. Apinya sangat besar saat sekarang ini. Luar biasa. Satu unit mobil terbakar saat isi BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Korban lansia alami luka bakar di sekujur tubuh, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Kejadian nahas itu menimpa Ahyab, 60, warga Kecamatan Belitang, saat sedang mengisi BBM di SPBU 6.478.606 Jalan Sekadau Sintang KM 4 Mungguk, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Kalak BPBD Kabupaten Sekadau, Ahmad Suryadi, mengatakan kronologi kejadian bermula saat pemilik mobil Kijang Kapsul Kebon 1051 VC mengisi BBM jenis Pertalite di portal 4 SPBU 6.478.606 sekitar pukul 12.12 WIB. Saat pengisian BBM itulah api tiba-tiba muncul dan membakar mobil serta mengenai korban. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Sementara korban yang mengalami luka bakar sudah dilarikan ke RSUD Sekadau untuk mendapatkan perawatan medis, jelas Ahmad Suryadi. Akibat kejadian itu, mobil milik korban mengalami rusak berat dan satu unit portal 4 SPBU mengalami rusak sedang. Sedangkan untuk total kerugian belum dapat diperkirakan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.